Pelantikan dan Rakerda Dewan Pimpinan Daerah Sulawesi Tengah dan Dewan Pimpinan Cabang Kota Palu, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI menggelar rapat kerja daerah sekaligus pelantikan pengurus GAMKI. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Center Jalan Walter Mongensi di Kota Palu pada hari Sabtu 11 Juni tahun 2022. Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Sigi Mawat Irwan Lapata, SOS MSI, sekaligus memberikan sambutannya. Dalam kegiatan ini dihadiri Ketua DPD GAMKI Sulawesi Tengah, Ketua Umum DPP GAMKI, dan Pengurus Organisasi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI. Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan pelantikan pengurus Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI tahun 2022 sampai tahun 2025 yang pelaksanaan pelantikannya dilakukan oleh Sekretaris Umum DPP GAMKI Sahat Martin Pirip Sinurat STMT. Kemudian kegiatan ini kembali dilaksanakan dengan pelaksanaan seminar oleh Bupati Sigi Muhammad Irwan Lapata, SOS MSI, mengenai kesiapan Sulawesi Tengah menyambut Ibu Kota Nusantara atau IKN. Selanjutnya, dalam pelaksanaan seminar ini berjalan dengan baik. Dari Kabupaten Sigi, Sulteng TV melaporkan.